Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Hamdan Maulana. Di video ini saya mau coba seperti biasa mau menggunakan laher Freehub 6902 dan gimana hasilnya. Tonton terus videonya. Seperti biasa, copot dulu mangkoknya karena tidak menggunakan mangkok lagi. Langsung ganjel pakai seng seperti biasa. Untuk bos tengahnya saya menggunakan bekas ini nih, speedometer. Speedometer bekas motor Vega dan juga pakai bekas laher Vega. Kita ukur dulu panjang bosnya atau hubnya. Samakan dengan panjang dudukan lahernya sama asnya. Seperti ini hasilnya. Sudah diganjel pakai seng seperti di video sebelumnya. Dan di sepeda lipat ini saya menggunakan sengnya 4 lapis karena dia udah rata sama hub tengahnya, jadi enak tinggal masukin saja lahernya. Cara ini aman, sudah digunakan di sepeda saya dan tetap tidak goyang atau robah sengnya. Langsung kita pasang lahernya. Seperti ini cara pasangnya. Bosnya harus dimasukkan dulu ke dalam seperti di video sebelumnya. Tapi di sini saya tidak gerinda ponesnya, langsung saja juga bisa langsung ponesnya dipasang ke lahernya. Oke, kita coba putarkan dan ternyata loncer, mendingan daripada yang tadi menggunakan pelor. Bagi yang tidak mau ribet, cukup diganti pakai laher 6000 juga bisa langsung dipasang ke mangkok. Oke, sampai di sini dulu videonya. Dan jangan lupa nantikan video yang lainnya tetap di channel Hamdan Maulana. Dan jangan lupa like dan subscribe.